Apabila ada orang yang sukar mencari rizki atau mencari pekerjaan, maka setiap tengah malam bacalah setidaknya 500 atau 1000 kali. Insya Allah akan dimudahkan mencari pekerjaan serta diberi rizki yang banyak serta memberkati yang kedua apabila dibaca pada waktu ada kesukaran atau kesusahan penderitaan atau ada balak balak itu artinya musuh atau cobaan ya insyaallah akan selamat dari balak atau kesukaran itu yang ketiga apabila mempunyai hajat dunia atau hajat akhirat bacalah pada tengah malam sebanyak seribu kali insyaallah akan berhasil hajatnya lebih cepat daripada kilat lebih cepat daripada kilat ya berarti kun fayakunnya Allah apabila sudah menghampiri turun untuk kita itu tidak akan bisa yang menghalang-halangi Kun rezeki itu, kemudahan itu, kita keluar dari masalah tersebut. Itu kehendak Allah, Kun Fayakun. Maka, perbanyaklah dengan membaca, yaitu amalannya sholawat munjiat. Ya, silahkan teman-teman di screenshot jika video ini bermanfaat dan teman-teman mau mengamalkan ini adalah sholawat munjiat yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tungcina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana min jami'il hajati wa tudahhiruna min jami'is sayyati wa tarfa'una biha indaka a'la darajat al wa tuballighuna biha qisul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina muhammadin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ya jadi ini sholawat munjiat pembuka rizki dan hajat barang siapa yang mempunyai hajat apa saja maka perbanyaklah ya perbanyaklah membaca sholawat